Oke, di situ dulu. Kali ini kita sedikit mengulik lagunya Avenged Sevenfold yang berjudul Crimson Day. Ini lagu sebenarnya yang dibilang paling saya suka, semua lagu Avenged saya seneng ya. Tapi salah satu lagu yang pertama kali dengar saya langsung seneng ya. Ya karena mungkin Avenged itu kan lagunya rock ya, rock punk gitu. Jadi ketika mendengar lagu slow-nya pasti keren banget nih. Kayak Dear God dan Crimson Day, This Is The Day ya. Oke, kita akan coba main melodinya, melodi pertamanya. Dia mainnya dari E minor ya. Saya akan coba bahas chord-nya satu per satu ya. Kalau ada yang bilang terlalu lama ya itu terserah, kalau ada yang bilang terlalu cepat juga terserah. Semut saya saja. Saya main dari E ya. Jadi untuk bass E-nya duluan ya. Oh iya, sebelumnya untuk stem gitar standar ya, pakainya standar. Ini stem gitar standarnya tidak main dari drop D ya. Senar 5 di fret 7. Senar 4 di fret 5 ya. Yang saya petik senar 6 dulu, senar 5 nya, senar 4 abis itu, baru senar 3 dulu, senar 4. Lanjut ke D ya. G-nya bassnya dulu ya. C. Ini biasa aja di A minor, D. Nah ini. Ulang ya.
minor. Turu. Untuk chordnya dia main di E minor, di D, di G, di C, di A minor, di D. Pertama dia di G matinya, kedua dia di E matinya. Begitu aja kira-kira. Kita masuk ke ref, dia main dari E minor. Ke C. Oke, rapnya di situ. Kita ulang rapnya sekali lagi ya. Jalan terus deh. Oke, sampai di situ. Saya rasa udah cukup untuk bagian chordnya. Kita masuk ke bagian lead utamanya. Check it out. Kita dekatkan dulu supaya lebih jelas ya. Oke, kita coba pelan-pelan ya untuk lead-nya ya. Saya main dari senar 12 ya. Senar 12, fret 12. Senar 5 ya. Cepetannya. Di sini, senar 3. Balik lagi. Senar 4.
Pelan-pelan sekali lagi ya. Oke, di situ. Udah di sini tadi ya. Mundur ke senar 1 juga fret 14. Ulang ya. Oke, di situ. Bending. Senar 2, fret 15 ya. Lanjut ya. Senar 4, fret 9. Oke, di situ kita ulang ya, pelan ya. Oke, di situ saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.